Peace Corps Android Friends. Selamat pagi teman-teman. Masih semangat, saya masih. Teman-teman, kali ini saya coba ingin mengajak teman-teman berbisnis ya. Tapi sebelum berbisnis, saya mau tunjukkan, saya mau tunjukkan teman-teman. Di sini teman-teman lihat ya, ini adalah Bitcoin saya ya. Saya sudah dapat 7694 satoshi. Satoshi adalah satuan terkecil dari Bitcoin. Oke teman-teman, sekarang kita coba WD ya. Saya klik withdrawal. Ya. Ya, di sini sudah ada outstanding withdrawal 2369 satoshi. Kemudian ini ada alamat Bitcoin ya. Alamat. Ya, alamat ini akan kita ambil dari alamat Indodax-nya kita ya. Saya akan coba tunjukkan ya teman-teman, buka Indodax ya, akun Indodax teman-teman ya. Kalau yang belum install, nanti teman-teman lihat di bawah ada link untuk install. Kemudian teman-teman klik ke fund ya. Setelah itu teman-teman klik ke BTC ya teman-teman. Setelah itu klik ke penyetoran. Kemudian teman-teman di sini lihat alamat BTC ya. Nah, tinggal teman-teman klik aja salin gitu ya. Teman-teman klik salin. Setelah teman-teman klik salin, balik lagi ke crypto tab-nya. Kemudian teman-teman paste aja ke sini. Kebetulan saya tidak punya, tinggal klik paste gitu ya, teman-teman. Nah, teman-teman sekarang teman-teman kalau mau ngisi WD-nya langsung, teman-teman tinggal klik aja yang max ini ya. Ini akan ngisi sendiri ya. 5325 satoshi yang bisa kita WD. Terus kita lanjutkan klik I'm not a robot. Ya, ini untuk ya verifikasi ya. Mountain or hill, oh, gunung atau bukit gitu ya. Klik verifikasi, ya sudah. Kemudian kita klik withdrawal. Ya, kemudian kita cek ke Gmail kita ya, teman-teman. Kita buka Gmailnya. Kita refresh sebentar. Ya, sudah ada dari CryptoTab Team. Kemudian kita klik withdrawal konfirmasi. Kita klik aja teman-teman. Confirm withdrawal. Ya, confirm. Kita klik OK. Nah, teman-teman kita langsung balik ke Gmailnya kita, bukan Gmail, ke CryptoTab-nya kita untuk mengecek. Kita klik aja balik, kemudian kita klik payment history, kita mengecek historinya tadi apakah sudah berhasil. Nah teman-teman bisa lihat di sini tanggal 11 sudah dikonfirm 5325 satoshi. Ya lumayan teman-teman ya, ini udah ada will. Ini banyak nih yang sudah saya WD ya. Sudah komplit semua teman-teman ya. Sudah banyak sekali ya, ratusan ribu satoshi. Ya, kalau mau lihat totalnya saya lihatkan di akun Indodax saya teman-teman ya. Kita klik back aja berapa total satoshi saya ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Kalau teman-teman lihat, ini adalah akun khusus hasil dari withdraw CryptoTab saya sekitar di sini teman-teman. 260.328 satoshi. Rupiahnya 1,8 juta. Lumayan teman-teman ya. Jadi karena kursnya lagi bukan kurs, karena BTC-nya lagi turun, Bitcoin-nya lagi turun, makanya turun. Kalau sempat kemarin 700-900 juta, itu udah berarti hampir 2 juta setengah ya saldonya kita. Oke, teman-teman. Nah, kita sekarang kita mau lihat di CryptoTab ya. Kita akan melihat informasi yang terus ingin saya bagikan kepada teman-teman. Bagaimana cara meningkatkan speed? Yang pertama, teman-teman, kalau yang masih main gratis atau main light, otomatis ini keterangannya tulisannya light. Kemudian speednya, speed dasarnya, basic speednya ini masih 1000 HS. Nah, kalau saya ini udah pro dan speed dasar saya 1500. Nah, bagi teman-teman yang ingin meningkatkan
speednya teman-teman bisa klik ke X ini, X1 ini ya teman-teman ya. Saya coba ulangi lagi, klik ke sini ya, X1 ini kita klik ya. Kemudian teman-teman klik ke add growth boost. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa plan yang bisa kita jalankan. Pertama, tentu kita tentukan dulu berapa lama kita maunya. Bisa sebulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Saran saya lebih baik di atas 6 bulan sampai 12 bulan. Kenapa? Karena teman-teman lihat nih diskonnya besar. Coba kita klik ya. Ya, sebulan itu nggak ada diskon. 3 bulan ada diskon kurang lebih 14-18%. 6 bulan 24-27%. 12 bulan itu 49-53%. Makanya saran saya, kalau ada dana, nah lebih baik ambil promo yang lebih panjang. Sehingga, nah ini harga per bulan ya teman-teman ya, bukan harga selama setahun. Ini per bulan setahunnya dikali 12 di sini. Ya, diskonnya 53%. 5,5 juta ya untuk yang 12 bulan. Speednya akan, jadi logikanya gini teman-teman. Kalau misalnya speed dasarnya teman-teman sudah 1.500 pakai yang pro, kemudian teman-teman sewa lagi X10 misalnya ya, otomatis speednya menjadi dikalikan 10, jadi 15.000 HS. Nah gitu teman-teman, kalau 15.000 HS ini udah pasti tiap hari WD terus tiap hari teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu sedikit informasi. Nah, kita setelah tahu teman-teman misalnya pilih 12 bulan ya, kita klik confirm gitu ya. Nah, nanti teman-teman bisa membayar menggunakan bermacam-macam ya. Teman-teman bisa klik di sini menunya ya. Apa aja bisa dipakai? Bisa pakai dana ya, pakai kartu kredit, kemudian pakai Alfa, bayar di Alfamart maksudnya Indomart, kemudian pakai Doku, dan banyaklah, GoPay juga bisa teman-teman ya. Jadi fiturnya banyak sekali untuk bisa kita lakukan pembayaran. Oke. Nah, setelah itu teman-teman tinggal okein aja, otomatis siapkan dulu dananya. Misalnya teman-teman pakai dana, siapkan dulu saldonya, baru teman-teman lakukan payment. Oke. Nah, teman-teman itu yang ingin saya sampaikan kali ini. Bagi teman-teman yang mau join, klik aja di link ya, di description saya akan kasih link. Kemudian teman-teman yang mendaftar, bila teman-teman klik X3-nya promo gitu ya, teman-teman langsung diarahkan untuk install yang CryptoTape Max ini ya. Tapi teman-teman kalau untuk yang bermain gratis, teman-teman scroll aja ke bawah, kemudian lihat menunya ada yang CryptoTape Lite namanya, LITE. Nah, teman-teman klik aja, kemudian install, kemudian lanjutkan dengan prosesnya. Bila ada kendala, teman-teman bisa join juga di grup, saya share juga di description. Saya akan bina teman-teman, bantu saling, informasi kita akan berbagi. Oke, gitu aja teman-teman. Tetap jaga kesehatan, semoga semangat selalu berjuang Bitcoin, CryptoTech, mining Bitcoin. Salam sukses, salam financial freedom. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.